Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita unboxing. Ini ada paket dari 77 Speed Shop. Jadi kemarin itu sempat beberapa video yang kemarin saya bahas soal pengganti Aero ProRes. Jadi Aero ProRes nantinya itu bakalan kita istirahatkan, kita ganti dulu untuk sementara, karena untuk Aero ProRes itu nanti untuk headernya bakalan kita di headernya itu bakalan kita rubah jadi blue. Itu nanti bakalan aku kirim ke Om Yoga Revs Motorshop. Jadi untuk sementara pada saat Aero itu dikirim ke Palembang sana ke tempat Om Yoga, kita pakai knalpot yang baru ini. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman lihat knalpot ini seperti apa, sebenarnya knalpot ini aku itu pesan di 77 Speed Shop di Om Sigit. Jadi kemarin sempat ada postingan knalpot ini diposting sama Om Sigit, jadi saya pesan waktu itu sama Om Sigit. Dan sebelum saya pesan, sebenarnya saya cari-cari di mau di Google atau di media sosial manapun, itu sebenarnya aku belum pernah lihat yang knalpot ini dipasang di Yamaha R15. Jadi gitu ya boy. Jadi aku penasaran sebenarnya suaranya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Jadi malam ini rencananya kita unboxing aja dulu, rencananya besok baru kita pasang. Nah, kondisinya itu kemarin saya cuman beli untuk silencernya aja. Untuk headernya itu aku nggak, katanya sih nggak ada buat headernya. Jadi yang kita custom itu adalah headernya. Jadi headernya itu dari stainless. Aku juga belum tahu modelnya itu kayak gimana. Yang pastinya kita unboxing sama-sama. Tadi ini tiba di kantor itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam agak siangan sih, yo. Tadi sampai di kantor agak siang. Jadi aku penasaran juga modelnya kayak gimana, headernya itu seperti apa. Jadi bahan untuk headernya itu dari stainless. Sebenarnya kemarin saya sempat ditawari untuk full titanium, cuman kayaknya terlalu terlalu biaya tidak mencukupi boy. Jadi kita pesan sesuai kanton aja boy. Jadi kita pesan dari stainless. Nah, katanya Om Sigit sih, katanya Om Sigit ya, sudah pernah ada customernya yang pesan knalpot ini dipasang di R15. Cuman saya cari-cari di media sosial atau di mana gitu, di Google apapun, saya belum pernah lihat yang original ya, yang dipasang di R15. Kalau yang bukan original, saya lihatnya sudah banyak sekali sih. Cuman untuk original saya belum pernah lihat secara langsung ataupun di media sosial ataupun di YouTube, karena kan saya searching tuh bro, saya searching itu boy, sudah berapa kali saya searching di YouTube, cuman gak pernah ketemu juga boy. Nah akhirnya saking penasarannya saya suaranya kayak gimana, saya pesanlah knalpot ini. Nah knalpot ini kebanyakan dipakai di 250cc ke atas boy. Jadi yang untuk 150cc, jadi kalau teman-teman pernah lihat yang originalnya itu dipasang di 150cc atau di kalau enggak di Yamaha R15 deh, silahkan komen nanti ya boy. Jelas kita unboxing aja dulu. Ini di packing rapi sih, aku nunggunya itu berapa lama ya, 2 minggu kali ya aku nungguin, 2 minggu lebih lah dengan pengiriman, dan akhirnya datang juga. Nggak tahu modelnya kayak gimana, kita unboxing aja sama-sama. Aku pakai pisau nih boy.
cari gunting juga nggak ada, jadi kita pakai pisau juga. Mana ya modelnya? Penasaran juga sih, penampakannya itu kayak gimana? Wadidaw. Lumayan tajam juga, jadi harus hati-hati sih. Bukannya unboxing kenal pot, malah unboxing badan kita, boy. Gimana modelnya ini, kenapa ya? Jadi kita buka yang mana dulu nih, boy? Kita buka figurnya aja dulu ya, boy. Jadi aku penasaran juga hidernya itu kayak gimana hasilnya. Nah, apakah dia lebih besar daripada Aero atau gimana? Nanti kita lihat langsung. Jelas ini ringan sih, bos. Ini juga ringan. Gesternya banyak sih, boh. Aduh, nggak ada gunting lagi. Wow. Terpakai. Wow, ini bahan untuk bahan untuk silencernya sih, boy. Silencer untuk headernya nih. Jadi ini bagian jadi nanti yang tersambung ke bagian silencernya, jadi kayak gini. Terus ini ada lagi satu yang kita bereskan dulu nih, boy. Ini ada satu lagi, boy. Ini bagian yang tersambung ke mesin sih, kayaknya seperti ini, boy. Kita lihat aja hasilnya nanti kayak gimana. Karena terus terang saja penasaran sih, boy. Penasaran tuh sih ini kayak gimana. Cuman ini lumayan, bikinannya tuh lumayan sih, boy. Agak nguras ini sih, boy. Nguras tenaga juga. Jadi ini sempat dicoba di hari 15 di Bogor. Karena kan Om Sigit itu menyelesaikan ini di hari 15 langsung di sana, boy. Jadi sudah sempat. Jadi baunya sih bau sudah habis terbakar sih, boy. Jadi ini untuk si mesin langsung.
Jadi nanti tuh masuk di mesin. Jadi ini ada tiga bagian, Boy. Kalau untuk pengelasannya ya lumayan rapi sih, Boy. Lumayan rapi. Jadi nanti terhubung ke sini, Boy. Ini nanti udah tersambung ke sini. Nanti untuk headernya itu modelnya kayak gini, Boy. Lumayan hampir sama sih, Boy. Hampir sama dengan Aero Full System. Cuman untuk di Aero itu di bagian sininya ada sedikit perut sih yang membedakan itu dari Aero. Nah, oke. Kita simpan dulu ini headernya. Jadi ini kita buka nih, Boy. Penasaran sih. Nah, seperti ini tuh sebenarnya kayak gimana. Cuman sudah sering lihat sih dipakai di 2,5. Cuman kalau untuk 150 lah itu malu lagi, Boy. Aku belum pernah lihat sama sekali di kelas 150cc pakai yang seperti ini. Jadi otomatis ini bakalan gacor sih, Boy. Jadi itu knalpotnya dari Austin Racing. Jadi ini sering digunakan di 250cc sih, Boy. Jadi untuk di 150cc aku belum pernah lihat. Jadi gitu, Boy. Oke, nanti kita coba keluar, kita bandingkan dengan Aero Pro Race ya, Boy. Oke. Ini bukan barang baru ya, Boy. Ini sebenarnya barang second, tapi dari kualitasnya sih masih sangat bagus ini. Karena mungkin kalau kayak lecet-lecet kayak gini kan biasanya lecet-lecet pemakaian aja sih, Boy. Ininya itu kurang tahu habis dipakai di motor apa. Yang jelas kualitasnya dari silensernya aja masih nggak ada lecet barat yang berlebihan sih, Boy. Kalau saya lihatnya, jadi ini bukan barang baru, Boy. Ini barang second. Kan, tapi kualitas menurut saya kualitasnya masih sangat bagus sih, Boy. Nah, kalau dia terpasangnya di ini modelnya tuh kayak gini ya, Boy. Kita lepasin ini, Boy. Ini agak berisik sih yang ini. Perawan, Boy. Karena untuk ininya kan masih terhitung baru sih, Boy. Yang ini second. Jadi nggak tahu dia terpasangnya di motor apa. Ya, modelnya dia tuh kayak gini, kayak pentungan sih, Boy. Tapi bakal kayaknya ini bakalan bacot parah sih, Boy. Masuk total ya, Boy. Aduh, nanti lah di Om Damdi kita pasang. Jadi kita coba lihat perbandingan dengan Aero Pro Race ya, Boy.